Tias dan Mas Teddy Makas ini adat Melayu. Melayu modern ya, Melayu Tamiang. Ya udah. Tadi alhamdulillah lancar semuanya, prosesinya aman semua. Alhamdulillah sampai saat ini juga apa cuaca mendukung ya, alhamdulillah. Meskipun sempat mendung tadi ya. Iya. Masih. Tapi langsung ini disuruh. Ini dicanda aja. Tadi sebelum ke Tias sempat ngelirik juga pas akad nikah. Jadi kita tuh dipingit ya. Sebenarnya ada pingitannya. Kita gak ketemu udah lama. 5 hari ya. Berapa ya? 14 minggu ya. Enggak bohong. 14 hari. Enggak, kita enggak ketemu. Kemarin 5 tahun terakhir ketemu. Terus 4 hari lah ada ya kita enggak ketemu. Lumayan lama bagi kita ya. Lumayan lama bagi kita. Jadi tadi enggak sempat enggak lihat apa-apa sih. Benar-benar enggak mau ngintip-ngintip. Jadi tadi kalau ngirim ke dia foto juga spill-spill tipis, mukanya cuma setengah, matanya doang gitu-gitu. Jadi enggak kelihatan. Dan memang sengaja biar ada ininya apa namanya, biar ada gregetnya gitu loh. Tadi sih sampai sini pagi mulai makeup sih biasa aja, cuma tadi pas udah dibilang aja siap-siap langsung tuh kayaknya jantung aku udah mengerinding. 2 hari lalu deg-degan. Oh, jadi 2 hari lalu. Tapi apa tadi? Gak baca ya, Pak? Udah latihan 2 hari ya? 2 hari begadang ngapain tuh doang. Alhamdulillah. Sempat main tadi pas hijab kabul ada deg-degan takut salah. Iya, soalnya kan Peci kadang-kadang kalau kita ngomong, kita sekolahmu cepat, kita suka epetan. Aku agak gini, gue jangan epetan ya, jangan epetan. Tapi tadi kaget juga, aku kira emang bakalan baca, tapi ternyata dia ini apa namanya, apa lantang gitu, tanpa baca gitu. Alhamdulillah. Biasa dia ada momen baru waktu Kak Tias minta izin ke kakak. Iya, itu momen baru sih. Dari kemarin kan juga pas pengajian pernikahan juga apa ada izin juga ya, minta doa restu, karena kebetulan kan emang ya aku udah yatim piatu, jadi emang wali aku, kakak aku sekarang gitu ya, sekarang udah berpindah tangan ke suami, jadi emang apa namanya ya itu campur aduk sih rasanya ya, karena ini momen yang memang benar-benar sebenarnya spesial, tapi satu sisi aku juga sedih karena mama nggak ada, itu nggak bisa lihat, cuman aku percaya pasti mama lihat aku dari atas dan terus gitu.